Halo teman-teman, nama saya Aris Satya. Ya, kembali lagi saya main Green Hell. Oke, langsung aja. Jadi masih ada dua tempat yang perlu saya datangin teman-teman ya. Di sebelah sini dan juga di sebelah sini. Cuma sebelum saya ke dua tempat ini, kayaknya saya bakal menuju ke sini dulu. Karena ini lebih dekat ya. Tapi sebelumnya saya mau kembali ke sini dulu teman-teman. Karena di sana masih ada yang perlu saya lakukan ya, saya lupa. Dan ini juga, nah ini. Saya lupa bawa mangkuk minuman saya, teman-teman. Ya, jadi mangkuk minuman saya ketinggalan di sini. Saya lupa bawa, jadi saya harus balik lagi ke sana. Sekaligus ada yang perlu saya lakukan. Kan kemarin saya ada ketemu kayak untuk itu ya, kayak semacam tempat riset ya di sana ya. Kayak apa? Kalau kalau nggak salah kayak sampel darah gitu. Terus saya disuruh cari kayak cocok gitu, teman-teman ya. Kayak cari yang cocok untuk sampel darah gitu. Nanti saya bakalan tunjukkan. Let's go, kita kesana dulu. Oke, sudah sampai teman-teman. Bentar, saya ambil ini dulu. Nah, Indigo Blue. Oh, Indigo Blue Leptonia namanya teman-teman. Itu dia, Indigo Blue Leptonia. Udah ada namanya ya. Sebelumnya nggak ada namanya loh. Cuma Uncrown Mushroom aja. Ini udah ada nih, Indigo Blue Leptonia. Oke, nice. Nah, ini dia tendanya. Bentar, mangkuk saya di sebelah mana ya? Sebelah sini kalau nggak salah. Nah, ini dia. Ah, saya lupa, waduh nggak perlu itu lagi, nggak terisi lagi, ah nggak ada ini ya, nggak ada hujan ya. Astaga, bentar, saya minum dulu di sebelah sini. Apalah, saya punya itu juga, ada, nah ini saya minum dulu nih, biar aja nggak apa-apa. Saya kena parasit, nah kena dua parasit, saya punya ini juga nih. Nah tadi, nah ini saya punya ini ngilangkan parasit nih. Nah langsung dua hilang parasitnya. Oke, sip, sekarang masuk ke dalam sini, nih dia tendanya. Oke, ya sudah di dalam. Sekarang saya menuju ke sini, kita lewatin aja. Nah ini dia teman-teman. Nah ini saya disuruh insert test sample. Jadi sebelumnya saya udah itu saya taruh kayak semacam apa namanya infected blood ya, kalau nggak salah ya, infected blood sample. Terus ini saya terus-terus taruh lagi insert test sample teman-teman. Kayak harus kayak dicocokkan gitu ya. Ada yang bilang katanya harus pakai itu kodok-kodok yang beracun teman-teman. Jadi saya bakalan keluar juga nih. Kalau kodoknya beracun, bentar saya cek dulu. Astaga, cuma satu doang ya. Tobacco saya. Kayaknya saya bakalan kena racun nih. Itu kodok jenis baru ya teman-teman ya. Kodok beracun itu. Dan juga itu berbahaya banget. Ya, waktu itu sempat saya lihat di, kalau nggak salah di story yang part 1 ya. Ada catatannya itu kalau kodok. Oh ini ada nih, ada. Yes, nice. Ya, ini ya, tobacco nih ya. Ya ini tobacco teman-teman. Oke, mantep. Oke, mantep. Ah, mana tadi? Astaga, nggak cukup tas saya. Ini ada tobacco loh. Ah, oke, bentar taruh di sini dulu. Ini saya taruh di depan sini dulu mangkuknya. Nah ini taruh di depan sini. Oke. Nah terus mana tadi tobacco-nya? Ini ya. Oke, tobacco leaf. Oh ada dua, mantap, dapat dua. Oke, jadi satu saya bakalan jadikan ini. Nah dressing satunya lagi bakalan saya simpan. Oke, siapa tuh saya harus minum kan? Saya bakalan rebus. Jadi ketemu nah di sebelah sini. Nah ini dia. Kodok beracunnya teman-teman. Nah, ini kodok biasa, ini kodok beracun. Saya bisa langsung ambil. Oke. Okay. Up. Astaga, 8. Gila, 8. 8 racunnya. Venom won. Oke. Ternyata luka saya. Gila, 8 racunnya teman-teman. Kita masuk ke dalam itu. Ngeri banget, lebih parah daripada ular. Ular berapa aja itu 8 tuh. Tuh apa gambar tengkoraknya. Oke, taruh di sini. Nah, oke. Bentar. Processing. Ayo cepat. Ini saya mau ngobatin diri, cuma saya memperhatikan juga teman-teman. Saya takut nanti kalau saya ngobatin diri nggak kelihatan. Ini lagi ngapain dia nih? Kayak diproses gitu ya. Bentar lagi selesai. Oke, cepat dong prosesnya. Oke, cure. This can't be true. Mia, I found it. Answer please. Cepat cure ya teman-teman. Oke. Okay. Aduh, Mia-nya nggak ngomong lagi. Astaga, Mia, aku dapat ini. Dapat obatnya, Mia. Oke, okay, mantep. Jadi sempat kepikiran juga, teman-teman. Jangan-jangan ini caranya ini nih. Untuk nyembuhkan. Soalnya tadi kan ada intuisannya tuh yang satunya. Ini dia lukanya. Ntar kita obatin dulu pakai ini. Nah, sembuh nggak ya? Kalau nggak salah, saya harus minum nih. Aduh, ya nggak terlalu itu ya. Lukanya nggak terlalu apa? Nggak berturun ya. Ah, bentar. Ada lagi nggak yang luka di sini? Oke, kita tes. Oke, nggak ada. Oke, nggak ada. Aduh, nggak ada. Ya,
nih, cuma di sebelah sini doang. Dan sepertinya saya harus tidur dulu teman-teman ya, untuk menghilangkan ininya, menghilangkan racunnya. Oke, saya tidur dulu. Saya makan ini dulu. Makan ini dulu, nambah karbohidrat sama hydration saya. Setelah itu, baru saya tidur bentar. Kalau makan painkiller, ini saya punya banyak loh painkiller ini. Oh, cuma menghilangkan itu doang. Oh, berkurang, 4. Nah, saya makan lagi. Yes, hilang, mantep. Jadi berkurang dari 8 jadi 4 terus hilang. Oke, mantap, udah ketemu obatnya teman-teman. Ntar saya cek dulu ada notebook nggak, ada catatan baru nggak. Oke, we think it's barbaric to give children. Oh, itu ternyata ya. Ya, jadi ada kayak semacam ritual. Jadi ada catatannya di itu teman-teman ya, di story mode part satunya itu. Saya lihat tuh ada posternya kayak gitu kan. Apalagi nih? Oh ini baru nih ya, ini baru nih teman-teman. Ini ya, saya sempat melihatnya, apa namanya, list update-nya ya. Ini salah satu hewan baru, Dark Rock namanya. Ini itu kodok beracun. Oke. Nah, di sana ada ini, ada kayak gambar kayak gini juga. Katanya kayak semacam ritual gimana gitu. Kodok ini dipakai untuk ritual ini. Astaga. Ternyata ini gunanya supaya mereka itu apa, nambah kebalan tubuh mereka gitu. Oke. Ya sempat kepikiran juga teman-teman yang tadi kan infected blood sample yang pertama kali saya masukkan. Mungkin itu ya caranya, apa caranya untuk apa menemukan obatnya. Cuma kurang yakin juga saya, ternyata benar dapat cure-nya saya teman-teman. Saya makan dulu ini. Ini nambah 10 energi. Oh, mantap banget. Ini 10 energi teman-teman. Wah, tambah terus. Nah, mantap banget lah. Oke, bentar saya tunggu dulu ya. Saya tunggu ini terisi pot-nya ini ya. Setelah itu baru saya menuju, ini baru jamnya, oh baru jam 10, masih pagi. Setelah itu saya bakal menuju ke arah sini. Nah ini dia. Oke, jadi saya sudah kembali lagi di sini. Dan untuk menuju ke sini, kalau ini kan saya belok ke sini teman-teman ya. Kayaknya kalau yang ini saya harus terus. Saya sekarang berada di sini teman-teman. Let's go. Jadi tinggal terus aja ya. Ini ada jalan setapaknya. Kalau nggak salah di sebelah sini bercabang ya. Oh ya, ini dia. Ini kalau ke bawah sana bakalan ke tenda. Jadi saya harus terus ke sebelah sini ya. Ini kok kirain kebun tuh dan ternyata enggak. Oke. Terus ke sini dan tinggal terus aja ya. Ini jalannya nih. Tinggal telusurin aja lagi. Oke, mantap banget teman-teman yang sudah ketemu cure-nya. Dan sayangnya Mia-nya enggak menjawab sama sekali ya. Mudah-mudahan Mia-nya baik-baik aja. Ya, saya khawatir banget nih sama Mia-nya nih. Ini udah jam 12, mudah-mudahan di sana ada itu juga, ada apa namanya, ada tempat tidur. Karena udah siang nih, ya nanti bakalan repot saya. Oh ini apa ini, ada jurang. Oh, That's the village, oh. Ini desanya. Maksudnya apa ini desanya? Oh, ini jangan-jangan desa yang itu ya, yang Mia datangin ya. Yang di awal-awal itu kita lari, iya, kayaknya ini nih. Desa yang di awal-awal itu kita lari dari sini. Ini desa yang di awal-awal itu teman-teman, di awal story-nya itu saya kabur ya, kayaknya ya, kabur dari tempat ini, dan kemudian saya lupa dengan segala-galanya gitu, saya lupa kenapa saya di sini, segala macam. Oke, let's go, langsung turun ke bawah. Wah, halo kapibara, oh ada kapibara di sini. Ya udah lama nggak, jadi story mode ini nggak pernah makan daging hewan ya, astaga kena gigit saya, kena gigit ular, ini ularnya sembunyi, meselin banget. Oke, untung saya masih punya ini. Aduh, ini banyak banget lintahnya. Terus mana tadi? Oh, nggak itu saya, nggak ada itunya. Oh, mungkin karena saya pakai armor ya, makanya terlindungi mah dari ularnya. Nah, ini dia ularnya. Ngeselin banget. Ntar saya bunuh dulu. Takutnya nanti saya kalau saya lewat sini lagi bakal kena patuk lagi. Kacau banget dah. Ya saya sampai sekarang belum ada berburu teman-teman ya, belum ada berburu itu. Berburu hewan. Saya makan makanan kaleng sama makanan snack kayak gitu. Gimana berburu hewan-hewan kayak gini nih. Oke, oh ya pernah ya. Kayaknya di awal-awal itu pernah berburu ular. Itu aja yang pernah saya makan tuh. Mia? Ngisi protein. Oh. Mia, where are you? Mia, say something. Oh, Mia? Mia? Gimana kamu, Mia? Oh, ini ada lagi tempat minum ya. Ada not lagi. This is the place Mia called me from. Oh, iya kan? Nah, ini tempat Mia nelpon saya. Yang saya datangin terus saya kabur ya. Saya dari arah sana ya. Ya, saya dari sini nih. Dari sini terus saya ketakutan gitu. Terus kabur. Ini ada tempat minum lagi. Kayaknya saya harus minum lagi, teman-teman ya. Bentar. Sekaligus itu saya bakalan coba periksa nih sekelilingnya.
Saya isi dulu nih sama small fire. Oke ya, saya bikin hut shelter di sini untuk save game teman-teman ya. Karena di sini nggak ada tempat save gamenya dan ini udah sore, dan ini udah jam 4:30 malahan. Terus saya save game dulu nih. Oke, udah save game, terus keliling juga nggak ketemu apa-apa ya, nggak ada petunjuk sama sekali tentangnya di mana. Cuma nanti kalau kelewatan mohon maaf ya. Karena ada nggak ada yang itu ada yang gergetan teman-teman. Kalau saya kelewatan kayak barang-barang gitu ya, mohon maaf. Oke, langsung aja saya bakalan nyalakan ini. Pakai, oh ya ini ya, di sebelah sini. Nah, ini dia cure-nya. Nah, ini dia cure-nya, teman-teman. Untuk ngobatin Mia. Masalahnya Mia-nya nggak ada. Mudah-mudahan setelah saya minum yang satu ini, bakalan ingat gitu ya. Bakalan apa, terungkap lagi gitu ceritanya. Let's go. Ignite lagi. Oke. Minum lagi. Ini minuman yang keempat ya, yang saya minum. Let's go. Kita minum lagi. Apa yang bakalan terlihat? You're gonna miss them again. Oh? Mia, where are you? You'll stay here with me again. Hah? Mau kencing lagi bersama aku? What you want? Lagi? Maksudnya apa? No, no, not again. Ini beda teman-teman. Yang biasanya ada anak kecil, ini nggak ada anak kecil. Ini kok gelap banget sih? Aduh, gelap gulita. Just tell me what happened. You cured me. You gave me back hope. I could taste and smell again. I could eat without throwing up. Those were the best 6 months of my life. And you were by my side the whole time. Oke, jadi ini kayaknya pertama kalinya Mia pulang ya, waktu setelah dia sembuh dari kanker, setelah saya kasih obat, dia pulang ke rumah. Oke, sayangnya obatnya itu cuma menunda kankernya, jadi itu setelah itu dia kena itu virus penyakit baru dikarenakan obatnya nggak layak dikonsumsi, teman-teman ya. Lihat, ini saya bakalan, apa ini, look ya, oke. But Jake, I feel it. Nah, kan coming kembali back. Lagi penyakitnya, teman-teman. I'm afraid of it. I lived but felt dead. I can't go through all that again. I can feel the same grip on my throat. I can't swallow or breathe. Seconds stretch into hours and I'm just waiting. I'm just waiting to die. Ya di sini Mia-nya itu stres dia ya, depresi dikarenakan dia merasa penyakitnya kembali lagi. Dan saya bakalan tinggal di touch aja lagi ya. Every patient of Immolocorp became a walking time bomb. Everyone was infected. Everyone. Even you. Saya juga infected. Waduh. Saya terinfeksi juga katanya teman-teman. Aduh, tapi saya sakit juga ya. Ini Mia-nya ngamuk. Oke, dia kayak stres banget teman-teman. Terus itu gak talk lagi sama Mia-nya. You left me here. You left me alone to die. You left me here? You wanted to save me again, but what will the price be this time, Jake? What will you sacrifice this time? Kok dia ngomong kamu meninggalkan aku hidup, kamu meninggalkan aku sendirian? Wah, pemiannya di sini ya, di dalam shower ini. Oke, open. Apa maksudnya kamu meninggalkan aku gitu? Apa ini? Siapa itu yang terbaring? Astaga. Aduh, kenapa ini? What happened here? Everything we do makes the tribe suffer. Setiap bawaka, teman-teman. Oh my god. Is that because of my book? It's easier not to remember, isn't it?
Do you even remember how you got here? Of course I do. By boat. With you. We put up a tent and... Are you sure? I don't understand. How long have you been here? Mia... You know I can't remember. Just tell me. Oke, jadi kata Mia-nya, ingat nggak kamu kayak gimana kamu sampai di hutan Amazon ini? Kata saya, ya kita kan pertama kali kesini dia bersama dengan Mia, terus dirikan tenda segala macam, cuma bukan itu kata Mia, bukan kayak gitu. Udah berapa lama kamu di sini? Weeks passed. You were certain you would find the cure. Wah, dan bilang saya udah lama banget di sini teman-teman. Everyone lost hope. Time went by. You were all alone. How long can you survive on your own? How long can you live with the deaths of millions on your conscience? Saya sudah lama banget di sini. Sudah berminggu-minggu dari kata Mia-nya, berminggu-minggu lebih. Di sini nggak ada yang bisa saya interaksi. Ini tenda itu ya, ini tenda yang tadi ya, yang di tempat riset itu ya. Ini tenda saya yang pertama kali nih. Maybe it'd be easier to just push it all away. Forget. Start again. Ini ya, ini tenda pertama kali saya sampai ke sini. Ini dia ada poster-posternya, note-nya ya. Oh, ini dia note-nya nih. Nah, yang kata saya yang tadi, yang Dark Proc ini kode beracun, jadi emang ada di awal-awal di story mode part 1, cuma saya kurang perhatikan. Ini dia, ya, ini kode yang dipakai untuk ritual, kambo ritual. Nah, saya kurang memperhatikan yang sebelah sini. Nah, ini, ya ini tulisannya nih. Until they become immune to it, sampai mereka kebal. Ini kayak itu ritual untuk meningkatkan kekebalan tubuh mereka. Oke, jadi ini kuncinya sebenarnya, ini kunci terhadap obatnya nih, atau ramuan ini ayahuasca lagi, ramuan Pasukuyaba Huaka ini. Kenapa mereka itu, mereka jarang sakit, nggak pernah sakit gitu, ya gara-gara kodok itu. Mereka melakukan ritual itu terus-menerus sampai tubuh mereka, kekebalan tubuh mereka tinggi banget, jadinya jarang sakit. Oke, ini tempat tidur saya, ini ada walkie-talkie. Oh, saya bisa interaksi. Yus. Apa ini? Jake? Please answer, Jake. I need you here, Jake. Ditelepon teman-teman walkie-talkie-nya. I need you to do this for me. Please, I can't stand it. Voicemail. Berarti ini ya udah lama berarti ya. Di mana saya? Di rumah sakit. Rumah sakit saya. Oke, nah ini kembali ke kamar Mia. Mia Higgins. Mia Higgins, let's go. Door, use. Buka lagi pintunya. Halo Mia, waduh. Beda. Aduh, Mia-nya di sini. Dia kayak di dalam apa nih? Kayak kapsul atau gimana gitu. Agak karantina gitu. Mia? Huh? Are you? What happened? Oh. You didn't listen, did you? I don't understand. Why are you here? I told you already. I begged you to end it, but you didn't listen. You never do. Was it worth it? Did you get what you wanted? Okay. Ini semua yang mengerti nih, teman-teman. Yes. I have the cure. And now I know where to find you. Then go. What are you waiting for?
Oke, saya mengerti sekarang. Jadi ternyata Mia ini selama ini di rumah sakit dan saya tinggalkan dia ke hutan Amazon, teman-teman. Nah, itu lama banget. Makanya tadi dia bilang you left me alone kayak gitu, kamu tinggalkan saya sendirian gitu. Oke. Terus saya bakalan keluarin lagi ya. Nggak ada lagi yang perlu dilakukan di sini. Oke, mantep. Yang penting saya sudah punya obatnya, teman-teman. Let's go. Kita pulang. Kita panggil Mia. Oke, sudah kembali. Get back to airstrip. Oke, itu misi barunya, teman-teman. Oke, jadi saya disuruh kembali ke bandaranya ya. Ternyata selama ini, Jack ini meninggalkan Mia ke hutan Amazon, teman-teman. Untuk mencari obat yang bisa menyembuhkan virus yang muncul dikarenakan obat yang pertama kali Jack temukan, teman-teman ya. Ya, yang awal-awalnya dikira obat itu bagus. Ya, awal-awalnya aja bagus. Ternyata setelah beberapa lama gitu, obat ini malah menembuhkan virus yang baru. Makanya Jack pergi lagi ke hutan Amazon ini sendirian meninggalkan Mia. Yang waktu itu kayaknya Mia lagi sakit juga ya. Makanya tadi Mia ngomong, why you left me, segala macam itu. Kenapa kamu meninggalkan saya? Karena ya Jacknya meninggalkan Mia, teman-teman. Jack ini kayak punya misi tersendiri gitu. Dia pergi ke hutan Amazon untuk menemukan obat yang bisa menyembuhkan virus baru tersebut yang dikarenakan obat yang pertama juga. Oke, dan juga Mia yang selama ini ngomong, aduh, apa ini? Gelap. Jadi kayaknya Mia yang selama ini ngomong, teman-teman, kayaknya cuma kayak semacam hayalan atau mungkin itu ya, semacam pikiran bawah sadarnya si Jack gitu ya, dia nggak nyata gitu, teman-teman. Karena Mia yang asli itu kan itu dia di rumah sakit gitu. Gak di hutan Amazon ini. Ini kenapa ya jadi gelap kayak gini? Tower. Oh, langsung sampai di bandaranya ternyata. This is Jake Higgins. Yeah. I got it. Yeah, aku dapat. I got what everybody's been looking for. Did I hear you correctly? Yeah, aku dapat obatnya nih. Cepat sini. Over. Yes. Yes, you heard me right. I have the cure. Nah, tuh, saya punya obatnya nih. A cure? God, are you certain? I'll send somebody right away. Ya, cepat ke sini. Aku mau menyembuhkan Mia nih sama pasien-pasien yang lainnya. Just hurry. Ya, cepat. I wanted to say goodbye to you. You think I'm still waiting for you? Halo? Ada Mia. Oh, ini itu ya yang kayak Mia itu ya, Mia kayak semacam hayalan atau pikiran bawah sadarnya ya. I have to believe that. I mean, I'm only alive because of you. You know, you could always come back to me. I really hope that this won't be necessary. Oh, itu dia pesawatnya. Hey, Mia. Cantik banget nih ya, teman-teman. Ya, Mia, goodbye. Saya bakal ngomong thank you ya, karena berkat dia juga, teman-teman ya. Saya bisa berjuang sekeras ini ya, walaupun dia nggak nyata gitu kan. Thank you. Goodbye. Nah, goodbye. Memor. Kayaknya ya dia menghilang. Nah kan ya. Praktis sudah selesai itu misinya di sini, teman-teman. Misi Jack-nya udah selesai, terus dia ya mati sejak kayak menghilang gitu. Waduh, langsung sampai di sini. Langsung ke bagian itunya, nama-nama orang segala macamnya. Nggak ada adegan macam-macam gitu mungkin. Kayak saya ketemu Mia lagi gitu. Yang asli gitu ya, yang nyata. Saya bakalan tunggu dulu ya. Mungkin nanti bakalan ada nih adegannya. Ya, kembali ke main menunya. Ternyata nggak ada adegannya segala macam, teman-teman. Ya. Aduh, ya kirain bakalan ada kayak dia pejeknya kembali ketemu sama Mia. Terus Mianya disembuhkan gitu kan. Termasuk dengan pasien-pasien yang lainnya juga. Ternyata nggak ada. Dan juga masih ada pertanyaan lain, teman-teman. Yang masih ada. Saya masih bingung dengan si Omulunya ini. Perusahaan Omulunya ini kayak gimana nih? Apakah mereka bangkrut atau gimana? Kan gara-gara mereka juga kan? Mereka itu gara-gara mereka juga ada virus baru ini. Karena mereka nggak terlalu seksama memeriksa obat yang saya temukan gitu. Mereka asal asarkan aja dengan yakin obat ini bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit. Ternyata enggak. Gak apa lah, yang penting udah tamat. Akhirnya tamat juga story modenya. Bagus banget tadi ceritanya. Ya, menurut kalian gimana tadi story-nya? Keren banget, teman-teman. Kalau menurut saya, keren banget tadi, bagus banget, banyak juga plot twist-nya juga gitu.
Keren banget dah. Dan untuk kenapa Jack-nya ini hilang ingatan, sepertinya Jack ini hilang ingatan dikarenakan itu ya, karena saya udah kelamaan di sini ya. Kayak tadi kata Mia-nya, saya udah lama banget di hutan Amazon ini, meninggalkan dia sendirian di rumah sakit, di rumah gitu ya. Mungkin gara-gara itu makanya terus saya kayak hilang ingatan, udah lama banget terus saya nggak ketemu juga dengan obatnya, cure-nya gitu, stres saya gitu, makanya amnesia, dan baru-baru aja kembali lagi ingatan saya. Oke teman-teman, itu dia story modenya sudah tamat ya. Pastinya ini bukan terakhir kalinya saya mainkan Green Hell ini. Nanti bakalan lanjut lagi ke survival mode ya. Karena tadi kan ya bersamaan dengan update story mode, ada update tempat-tempat baru juga yang bisa saya jelajahin. Nah, nanti di survival mode saya bakalan melanjutkan menjelajahi tempat-tempat baru tersebut. Oke ya, dan juga kalau ada yang terlewatkan selama saya melakukan story mode ini ya, selama saya melakukan story mode ada yang terlewatkan, saya mohon maaf. Oke, terima kasih banyak sudah menonton. Jangan lupa berlangganan jika ingin melihat lebih banyak video lagi. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.